pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Rinda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sosial edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, belajar ilmu bela diri sejak usia dini sangat dianjurkan, mengingat menguasai ilmu bela diri memiliki banyak manfaat kehadiran akademi atau sekolah ilmu bela diri di Makassar pun juga sudah menjamur. Lantas fasilitas dan pembelajaran apa saja yang diberikan oleh akademi ilmu bela diri kepada para muridnya. Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah Studio Kompas TV para pelatih dari Eleven Kick Academy. Seperti tama saya sapa dulu Mas Rifki Asar. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Juga sudah ada Julian Angelina juga selamat Aku pelatih Eleven Kick Academy. Selamat pagi, mbak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, baik. <laughs> ini pokoknya kita membawa semangat ilmu bela diri dari Eleven Kick Academy. Saya ke Rifki terlebih dahulu. Rifki mungkin bisa dijelasin. Rifki ini pelatih dari Eleven Kick Academy ini mengajar bela diri apa, Rifki? Oke, kalau saya di Eleven Kick Academy atau sekolah bela diri itu. Hmm fokus atau core-nya di taekwondo sama hmm. di kickboxing. Oke, okay, taekwondo dan kickboxing. Uh -huh. Kalau Julian sama sih saya sama dengan samam uh -huh. pelatihnya. Juga saya uh, kickboxing dengan taekwondo gitu. Hmm pelatih di kickboxing dengan taekwondo. Oke, kita. jadi dua-duanya ini merupakan pelatih kickboxing dan juga taekwondo spesifikasi di situ ya. ya? Nah, kalau dijelasin dulu Eleven Kick Academy ya. ini merupakan sekolah ilmu bela diri, tapi ilmu bela diri apa saja yang diajarkan di sana mungkin dari di terlebih lebih dahulu? Kalau di sana kami ada taekwondo, terus ada karate, mm -hmm. kickboxing, sama muatai. Mm -hmm. Sejak kapan didirikan dan juga sejauh ini bagaimana eksistensinya bisa bertahan, Julian? Kalau didirikan itu kita udah mulai dari uh, sebelum COVID sih tanggal satu, mm. lebih tepatnya tanggal 1 Oktober 2019 mm. gitu. Uh, Kalau dibilang keeksisian sih sebenarnya kita cukup berpengaruh ya di mm. Makassar, apalagi cuman uh, Eleven Kick itu satu-satunya klub yang berbasis sekolah mm. gitu. Okay. Jadi betul-betul kami itu beda dengan klub-klub lain. Bagaimana caranya kita mempertahankan citranya atau keeksisannya itu sudah pasti dari pelatih uh, pelatihnya yang profesional sudah yeah. pasti ya mm -hmm. kita di sana nggak uh, ada pelatih pelatih yang Amatiran. Oke, okay. gitu. nah. jadi semuanya profesional. Betul, itu. profesional. Itu menjadi salah satu langkah mempertahankan eksistensi dari betul. Eleven Kick Academy. Yang unik sekali tadi yang dikatakan sama Julian bahwa Eleven Kick Academy ini berbasis sekolah. Yeah. Maksudnya gimana tuh, Rifki? Nah, pada dasarnya kan kalau kita sekolah itu uh, apa ada kurikulumnya. Okay. Di sini kurikulumnya Eleven Kick Academy itu betul-betul rinci dari bagaimana anak-anak atau peserta didik masuk hingga yeah. sampai uh, hingga sampai peserta didik keluar uh -huh. atau ingin melanjutkan uh, sekolah bela diri di tempat lain karena kan biasa kalau kita lihat ke belakang ya ketika ada anak-anak suka dengan satu tempat bela diri uh -huh. terus bosan terus pengen pindah uh -huh. ah itu pindah-pindah sajanya itu yang harus kita uh, langkahi bagaimana ini betul-betul sekolah bela diri atau bela diri yang ada di Makassar betul-betul harus ditindaki dengan etis Mm -hmm. jadi ndak ada tuh istilahnya bosan latihan di sini pindah ke tempat sana karena mungkin tempatnya ini lebih bagus apa segala macam karena yang namanya bela diri yang namanya sekolah itu betul-betul harus alasan ada alasannya kenapa kamu pengen ke situ kenapa pengen pindah Nah, Sekarang ada temannya mungkin ramai-ramai nah, itu kan spot. banyak alasan gitu anak-anak ya. ya, biasanya betul. itu gimana kemudian Eleven Cake Academy uh, meresponnya? Nah sebelum kita uh, kalau dengar alasan seperti itu biasanya kita tanya dulu betul-betul alasanmu pindah karena apa? Semisal kalau memang Ya kalau sudah pengen pindah kita biasa buatkan SK atau apa namanya surat okay. mutasi seperti itu. Jadi memang betul-betul konsepnya seperti sekolah begitu iya, ya. betul. E, tidak bisa alasan langsung iya. berpindah ke sini ada gitu. Administrasinya. Loh, ya. Ada administrasinya. Ada administrasinya. Nah buat yang bertanya-tanya mungkin pemirsa Eleven Kick Academy ini lokasinya di mana Julian? Kita lokasinya ada di Mall Finish Point mm -hmm. ya mm -hmm. lebih tepatnya di lantai dua lobi Hong Kong. Oke okay. itu dibuka setiap hari apa saja? Kita buka setiap hari ya, <tuh> uh, uh, buka setiap hari Senin sampai Minggu karena setiap hari ada kelas. Oke, ganti-ganti kelasnya. Sampai kita mulai ke beroperasional itu hmm. jam 10 sih. 10. Ya, karena kita mengikuti jam operasional daripada mall, kan? Hmm, jam okay. 10, jadi jam 10 sudah ada kelas. Entah itu privat, kah? Okay. Atau kelas yang lain? Oke, okay. gitu. okay. jadi uh, berlokasi di mall. Uh, Vinici, Vinici seperti poin. itu, ya, mungkin buat pemirsa yang bertanya-tanya, gambaran uh, lokasi ini seperti apa. Apa saja sih fasilitasnya, Mbak Julian? Kalau fasilitas itu kami betul-betul uh, uh, banyak ya yeah. sudah pasti kita punya peralatan yang uh, mestinya lengkap okay. peralatannya Mungkin lengkap ah ya, hmm. gitu kita fasilitasnya paling pertama di dalam ruangan okay. jadi kita bukan uh, seperti yang sekolah ya <laughs> kita di dalam ruangan ya jadi Anak-anak itu betul-betul dapat sehatnya di dalam, okay. gitu. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jadi, bukan sekedar datang cuman untuk latihan, kemudian pulang, gitu. Tapi kita di sana ngajar semuanya, uh -huh. gitu. Uh -huh. Ke fasilitas yang pertama sudah pasti alat, kita uh -huh. lengkap di sana. Alat kemudian itu uh, dari pelatih, kami lengkap, yeah. ya. Dari masing-masing kelas, kami ada pelatihnya uh -huh. dan beda-beda pelatih, okay. gitu. Jadi memang tentunya uh, sudah profesional dihandle oleh pelatih yang sudah mumpuni di bidangnya dan juga ada uh, banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti yang bisa dilakukan dalam ruangan seperti Betul. itu. Uh -huh. Oke saya kembali ke Rifki uh -huh. uh, untuk para pelatihnya tadi dikatakan sudah mumpuni. Apakah ada kriteria untuk menjadi pelatih di Eleven GIG Academy? Untuk kriteria ya. Ya. Yeah. Uh, untuk. Kriteria itu sepertinya yang paling pertama itu kayaknya harus muda. Harus muda. Ya? <laughs> iya. Karena kan di zaman sekarang kan misal kalau kita uh, bilang bagaimana enaknya atau nyamannya ketika siswa atau member itu berinteraksi dengan pelatihnya. Okay. Dan yang paling uh, mungkin ya menurut kami yang paling cocok dan paling ideal itu anak-anak muda. Oke. Okay. Dia tahu bagaimana sifat anak-anak, apa segala macam sifat sesamanya dan mungkin lebih hormat juga kepada member-member yang lebih tua. Jadi memang idealnya seperti itu. Ya, Kalau kelas-kelas yang dihadirkan di Eleven Kick Academy ini, pukul-pukul apa saja dan juga tipe-tipe kelas seperti apa? Nah, yang pertama tuh Taekwondo ini Taekwondo paling banyak klasifikasi tempa, uh, apa namanya uh, pembagian kelas. kelasnya. Oke. Okay. Pertama Taekwondo dia ada kids kids satu itu jam 10 pagi sampai kurang lebih setengah 12. Uhum. Dia Sabtu dan Minggu. Oke. Okay. Terus di hari yang sama Kids 2 uhum. Sabtu dan Minggu juga tapi di jam 4, jam 4 sore sampai okay. setengah 6. Uhum. Terus yang ketiga ada taekwondo regular 1 dia Sab Senin Rabu Jumat dia jam 3. Bedanya reguler 1 dengan Kids 1 apa? Kalau kit satu ini idealnya anak-anak usia dini start dari 4 tahun, 5 tahun okay. sampai 7 tahun. Uhum. Semisal mungkin dia sudah di atas 7 tahun, misal 8 tahun dan sebagainya, dia sudah masukkan di reguler satu. Oke, okay. jadi rentang umurnya yang berbeda Betul. ya. Betul, okay. anak-anak juga lebih enak latihannya kalau se dengan seusianya berbaur. Yeah. Terus lanjut di reguler 2 di hari yang sama juga Senin, Rabu, Jumat tapi dia setengah 5. Uhum. Kenapa demikian ada reguler 1 sama reguler 2 kita enggak kita sekarang sudah tahu bahwa sekolah di Makassar itu rata-rata full day okay. pulangnya ada yang jam 3 ada, mm. ada yang jam 2 ada yang jam 4 atau bahkan ada yang pulang jam jam 5 jadi menyesuaikan juga dengan jadwal sekolah mereka A -a. Itu ya. terus yang terakhir itu ada reguler 3 nah reguler 3 ini anak-anak taekwondo latihannya malam malah uh, okay. rata-rata diisi sama anak SMP sama SMA sama anak-anak kuliah. Kenapa? Karena memang betul-betul sekolahnya padat, full yeah. day, pulang jam setengah lima. Mungkin mereka ada mau istirahat dulu, nanti lanjut taekwondo jam tujuh sampai jam sembilan. Dengan kepadatan jadwal mereka yang seperti tadi dikatakan oleh Rifki ya, yeah. dengan padatnya jadwal akademik, tapi masih menyempatkan untuk uh, di sela-selanya itu ilmu bela diri itu seperti apa kemudian urgensinya sampai banyak peminatnya. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana tetap bersama kami di Sapa Sopsa. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Eh. Bapak malu nggak sih Zakah? saya dengar permintaan maaf yang benar-benar para jenderal orang-orang sekarang orang -orang. Orang -orang. kita mengingatkan penguasa menghibur yang papa Rosi. Saya Budiman Tanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja de forum live di Kompas TV. Kompas TV, rumah pemilu. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Rifki dan juga Julian, para pelatih dari Eleven Kick Academy. Oke, tadi sudah saya singgung sedikit ya sebelum uh -huh. jeda singkat. Bahwa uh, dengan banyaknya kemudian uh, jadwal padat dari anak-anak ini. Kok masih sempat-sempatnya sih uh, ikutin akademi bela diri yang ada di Eleven Kick Academy. Seperti apa Mbak Julian mungkin? Kalau yang pertama sih sudah pasti ada tuntutan dari orang tua. Banyak mungkin, dari tentu. mereka Uh, diikutkan bela diri mm -hmm. karena pertama tuntutan daripada orang tua ya. uh, sudah pasti orang tua tidak mau lihat anak-anaknya kan banyak kan sekarang anak-anak uh, diam saja di rumah main ya, games gitu main gadget gitu, ya, gitu mm -hmm. main tiktok apa segala macam scroll sampai tengah malam okay. nah salah satu daripada peralihan uh, orang tua supaya anak-anaknya Tidak fokus cuman saja di handphone gadget mm -hmm. itu mereka ikutkan bela diri mm -hmm. gitu jadi uh, banyak kami punya anak-anak Mulai dari usia dini, itu mereka uh, full, bahkan lebih full. Mereka punya jadwal, jadwal daripada kita orang-orang dewasa, oh. gitu. Jadi, mereka sudah pulang sekolah, ada les ininya lagi, les ininya lagi, kemudian dilanjut dengan taekwondo. Okay. Kadang kami juga kasihan, hmm. ya, lihat anak-anak habis pulang sekolah, kemudian lanjut les, kemudian setelah itu datang untuk latihan. Tapi gitu. semangat mereka dalam mengikuti kelas bela diri ini seperti apa? Aduh, kalau dibilang semangat sih, mereka tuh semangat sekali, apalagi yang kecil-kecil ya mereka tuh nggak mau ketinggalan ya. namanya anak-anak kan dia mereka rasa keingin tahuannya itu ya. tinggi puasa, gitu. ya, latihan. puasa oh. pun mereka tetap latihan ya, ya, gitu ya, ya, ya. dan tidak ada capeknya bahkan yang besar besar itu lebih capek daripada mereka <laughs> okay. ya jadi mereka tuh luar biasa sekali mereka punya semangat oke okay. gitu. semangatnya luar biasa uh -uh. tadi dikatakan mas rifki bahwa di tengah puasa pun mereka masih semangat untuk ikut lantas kemudian apa saja sih kemudian manfaatnya sehingga kemudian uh, bela diri ini penting untuk uh, anak anak kalau untuk anak-anak ya ini memang paling banyak masalahnya ya. Terutama kemarin pada gadget-gadget itu betul-betul mengurung anak-anak yeah, tentang wawasan, kesehatan yeah. sama uh, apa namanya kepercayaan diri. Okay. Maka dari itu solusinya adalah mengikutkan anak-anak untuk berinteraksi langsung mm -hmm. dalam bidang bela diri seperti apa? Mengikuti kejuaraan apa yang didapatkan selain dari piagam atau medalinya dan lain-lain anak-anak -lain, hmm. itu bisa tampil pede di depan umum seperti okay. itu. Ketika mereka sudah oh kayaknya bisa nih tampil-tampil percaya diri dapat apa segala macam akhirnya timbul motivasi Pak. Kayaknya next saya harus juara. Akhirnya hmm. semua energi-energi positif yang mungkin tertutupi oleh gadget atau kehidupan sekarang itu hilang, teralihkan dengan teko. Makanya Betul yang dikatakan Mbak Julian bahwa sekarang itu anak-anak yang lebih semangat dibandingkan orang dewasa mungkin karena ya anak-anak dunia bermain. Oh, aku dapat tempat ini, aku dapat ini. Mainlah, eksplorlah segala macam. Oke, nah tadi dikatakan sama Rifki bahwa mengeksplor kepercayaan diri Betul. bukan hanya untuk masalah kesehatan olahraga seperti itu, tapi ternyata masalah mental juga sangat terpengaruh dengan Betul adanya uh, ilmu bela diri ini. Lantas kemudian... Bagaimana anda melihat potensi dan juga bibit anak muda di Makassar saat ini dalam mengikuti kejuaraan, Rifki? Ini kalau kita bilang bibit ini kalau di kejuaraan di Sulsel tuh betul-betul luar biasa. Mental-mental petarung tuh sebenarnya ada. Tinggal bagaimana caranya saja uh, sebuah bela diri termasuk uh, campur tangan dari pengprof Sulsel uhum. untuk kelola bibit-bibit tersebut karena dilihat dari potensinya mental orang Makassar atau orang Sulsel su sudah ada mental sudah ada, mm -hmm. fisik apalagi kita hidup di uh, istilahnya orang bilang subtropis panas kepanasan yeah. hujan kehujanan itu mental sudah ada, fisik sudah ada, terus kalau kita bicara dengan bela diri taekwondo itu harus diwajibkan lentur, itu anak-anak taekwondo uh, anak-anak sulsel luar biasa lenturnya, mm -hmm. terus ada postur juga so kalau di bela diri taekwondo kita bisa lihat postur, semisal kalau memang posturnya mumpuni atau tinggi dia bisa ikut kategori fighter, mm -hmm. terus kalau memang mungkin posturnya sedikit lebih pendek atau menengah, dia bisa ikut kategori jurus. Mm -hmm. Jadi betul-betul potensi yang ada di Sulsel itu luar biasa. Tinggal bagaimana saja kita sebagai sekolah bela diri kembangkan terus campur tangan dengan pengprof Sulsel. Iya luar biasa sekali ya. Nah kalau tadi dikatakan bahwa dari Mbak Julian dan juga Rizki sendiri mengatakan kebanyakan anak-anak semangatnya juga luar biasa sekali oleh anak-anak uh. sebagai pelatih apa saja sih kesulitan-kesulitan untuk menghadapi anak-anak uh. dengan mungkin beragam moodnya kadang uh. Uh, kadang moodnya ceria kadang enggak bagaimana Julian uh, uh. kalau dibilang anak-anak kan mereka tuh punya banyak ekspresi okay. ya uh -huh. itu uh, kemudian juga daripada pelatih itu kita banyak bela uh, belajar ya uh -huh. dari anak-anak anak-anak itu banyak mereka punya karakter, yeah, yeah. wataknya mereka banyak mm -hmm, gitu. Mm -hmm. Jadi, bagaimana kita sebagai pelatih bisa uh, masuk, kemudian berinteraksi, beradaptasi dengan mereka punya karakter? Nah, kira-kira gitu. kalau yang sejauh ini Julian dapetin watak-watak apa saja, karakter apa saja anak-anak yang ada di Olympic <laughs> Academy? Paling pertama itu banyak yang ya. interaktif, ya. Interaktif, okay. iya. Mereka betul-betul <laughs> aktif ya. Kemudian itu uh, banyak juga yang dari mereka uh, antisosial okay. gitu. Mereka kurang kepercaya diri mm -hmm. gitu. Nah, kemudian daripada itu ya sudah tugasnya kami sebagai pelatih bagaimana kita bisa bangkitkan ini anak supaya kepercayaan dirinya ada. Gitu. Kalau hiperaktif itu apakah hal positif atau hal negatif di taekwondo? Kalau hiperaktif itu dibilang negatif ada, dibilang positif juga ada mm -hmm. ya cuman kita ndak bisa uh, maksudnya kita nggak bisa uh, berhentikan anak anak ini untuk misalnya dia mau taekwondo, gitu ya kita ndak mungkin larang anak ini hanya karena mereka punya sifat yang hiperaktif nda ya, uh, ya ya lebih kita Arahkan lagi anak-anak supaya sifat ya sifat energinya itu ada yang tersalurkan gitu ini. betul makanya ya gabung aja gitu banyak kok yang sekarang anak-anak yang kami punya member hiperaktif ya sudah tenang oke sudah tenang sudah tenang mereka tenang betul seperti itu di maning itu maksudnya kita juga punya campur tangan dari orang tua dengan pelatih kan kita arahkan betul betul anaknya supaya Uh, apa yang mereka dapat daripada tempat latihan di Eleven Kick itu bisa uh, tersalurkan dengan anak-anak. Oke, jadi selain hmm. anaknya sendiri yang berolah berolahraga ya. melalui membela diri, campur tangan pelatih bersama dengan kerjasama, kerjasama dengan orang tua rantu, itu menjadi sangat penting uh -uh. untuk memberikan hal positif kepada anak yang berlatih seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa konsep uh, Eleven Kick Academy ini seperti sekolah, hmm. nah. Kemudian rentang-rentang pencapaian-pencapaian apa saja yang bisa diberikan kepada anak-anak seperti sekolah misalnya ada ranking seperti itu sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri. Riki. Nah kalau untuk hal tersebut biasanya tuh kalau kita setiap event kita adakan atau uh, bukan voting sih namanya kita penilaian pribadi dari semua pelatih-pelatih hmm, okay. kita lihat pada misal sebuah event ya, event A kita ikuti. Ya. Kita lihat di situ tuh anak-anak siapa yang paling best, siapa mm -hmm. yang paling best bukan berarti tentang pencapaiannya saja atau mungkin dari nilainya, attitude-nya kah, okay. ya sopan satunya, dan lain-lain. Serta bagaimana anak tersebut mengikuti event. Kita bisa kan kasih effort atau uh, reward. Misal mm -hmm. ada namanya best student. Best student. Okay. Di setiap best student. di setiap kegiatan. Jadi anak-anak tuh bilang, "Wah, oh, best student kegiatan ini si ini tuh" next harus saya lagi deh harus lebih Sampan, ya kan? harus lebih baik betul. gitu ya? jadi betul. jadi mungkin juga ini yang bisa mungkin uh, pengalaman pribadi ya misal bicara tentang best itu biasa kalau di sekolah indikasi ke nilai betul nilai apa matematika ke apa segala macam tapi di eleven KK ini akademi itu tidak. misal pada saat ikut ujian ujian kenaikan tingkat Oh ya nilainya maksimal misal mungkin mentok 100 atau 90 an lah tapi ternyata itu nya jelek, mm -hmm. mohon maaf untuk kategori best student, mungkin belum bisa. Apakah kalau ya jadi kategori best student ini jadi populer di kalangan teman-temannya atau seperti oh, apa? Sudah jelas, <laughs> karena biasa kalau best student kita uh, apa foto kita kasih. Uh, apa namanya teaser spesial best student mm -hmm. uh, itu jadi mungkin anak-anak jadi termotivasi, dan satu lagi yang paling mungkin mereka suka. Yeah, fotonya yeah. dipajang yeah, di okay. tempat latihan, <laughs> tempat latihan. Oke, nah buat para pemirsa, mungkin yang merupakan orang tua yang ingin menggabungkan anak-anaknya di Eleven Kick uh, Academy, mungkin bertanya-tanya seminggu, mungkin jadwalnya berapa, biayanya berapa. Namun kita jeda sejenak, nah, saudara jalan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa ini. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan-keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja, pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran Setiap Rabu, pukul setengah sebelas malam di Kompas TV. Saudara masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update. Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. TV Rumah Pemilu. Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan para pelatih dari Eleven Kick Academy, Rifki dan juga Julian. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit sebelum break ya, bahwa buat para pemirsa yang merupakan orang tua dengan E, segudang manfaat dari ilmu bela diri yang diberikan oleh Eleven Kick Academy. Mereka pengen tahu ini kira-kira berapa sih biaya yang harus mereka keluarkan jika anak-anak mereka ini mendaftar di Eleven Kick Academy Rifki mungkin. Oke, untuk biaya kita start dari 200, 250. lima mm puluh. -hmm. Itu ada di kelas karate ya. Terus ada, tergantung sih sebenarnya. Okay. Kalau di taekwondo itu kita ada 400 ribu ya. Mm -hmm. Untuk jadwalnya ada seminggu dua kali, ada seminggu tiga kali. Mau mm -hmm. weekday, satu weekend. Mm -hmm. Terus dia ada karate, ada 250 untuk selasa kamis latihannya. Terus uh, 300 untuk sabtu minggu. Jadi 250 ribu ini untuk per bulan? bulan per, per bulan. bulan. Jadi 250 ribu per bulan untuk karate, karate. dan seminggu? dua oh. kali ya seminggu dua kali okay. itu kalau dia selasa kamis tapi okay. kalau dia sabtu minggu dia tiga ratus ribu oke okay. jadi untuk weekend itu ada harga tersendiri yaitu tiga yeah. ratus ribu mm -hmm. sedangkan kalau untuk weekdays dua ratus lima puluh ribu per bulan mm -hmm. seminggu dua kali Betul. kalau taekwondo tadi berapa kalau taekwondo kita start empat ratus ribu oke okay. kalau kickboxing kalau kickboxing kita startnya lima ratus oke okay. jadi memang sudah ada tarif-tarif uh, tersendiri Betul. ini menyesuaikan dengan ilmu bela diri apa yang mungkin ingin uh, anda daftarkan untuk anak-anak anda nah mungkin uh, kalau tadi sudah disinggung juga mengenai jadwalnya, sudah disinggung juga mengenai biayanya. Yang mungkin e, pengen para orang tua murid ini tahu, kira-kira e, mengenai integritas dan juga mengenai prestasi para pelatihnya, karena tadi dikatakan Julian bahwa para pelatihnya Enggak, itu profesional untuk melatih anak-anak. Mungkin bisa disinggung sedikit prestasi dari e, Mas Rifki dan Mbak Juli ini apa saja di bidangnya. Silahkan, kalau di taekwondo, ya, kalau hmm. di taekwondo tuh, saya setarnya star karir itu atau atlet itu SMA. SMA dari SMA. SMA hmm, okay. sampai sekarang ya kurang lebih emasnya 15 atau 16 medali emas. 16 medali emas. Hmm. Hmm. di antara 16 medali emas itu kan biasanya ada best atlet juga. best atlet di di tiap-tiap kejuaraan best atlet itu saya ada tiga. Best atlet ada tiga, sisanya mungkin 12. Perak satu perunggu. Oke, kalau di taekwondo ini ada tingkatannya, atau seperti apa? Ada, nih? ada, ada, okay, ada tingkatannya. Okay. Kalau di taekwondo itu dia berdasarkan <tuh> usia. Misal, kalau dia usianya usia dini, dia itu kategorinya pracadet. Uh -huh. biasanya SD, uh -huh. SMP, nanti dia masuk di cadet SMA junior. Di atas SMA atau 17 tahun ke atas, dia senior. Kalau Anda sendiri tingkatan apa, Rif? Kalau sekarang senior. Senior. Oke, okay, <laughs> luar biasa sekali. Kalau Mbak Julian mungkin? Kalau saya uh, sama dengan Coach Rifki ya. Saya mulainya dari SMA juga. Ya, untuk sekarang itu saya punya uh, 6 medali emas, mm -hmm. kemudian juga dua uh, best atlet mm -hmm. ya. Ah, uh, untuk sekarang juga saya kategorinya di senior sih, hmm. karena sudah umur 20-an kan ke atas <tuk> sudah tua gitu. <tuk> Oke, okay, luar biasa sekali dan ini membuktikan ya bahwa para pelatih yang ada di uh, Eleven Cake Academy seperti Rifki dan Julian ini sangat berkompeten, sudah meraih banyak sekali medali, yang tentunya ini bisa mentransfer ilmu mereka kepada uh, para murid ataupun para siswa yang ada di Eleven Cake Academy. Oke, okay, yang buat para pemirsa juga atau mungkin para orang tua bertanya-tanya, apa saja sih yang harus anak-anak ini persiapkan jika ingin mendaftar di akademi ilmu bela diri, Rifki? sih yang penting datang aja ke PIPO, mm -hmm. nanti kita jelaskan administrasinya bagaimana, mm -hmm. seragam kita include semua di dalam. Oke, okay, jadi pokoknya tinggal datang langsung? Datang aja. Datang langsung ke sana ya, yeah. langsung dijelaskan nah. secara lengkap seperti apa hmm. nantinya? Mungkin juga akan ada pengarahan sedikit, misal mm -hmm. anaknya pengen bela diri apa, kita kasih juga pengarahan. Mungkin cocoknya di sini, mm -hmm. ya seperti itulah. Jadi bisa berkonsultasi juga seperti yeah, itu betul. ya? Oke, okay. bagaimana kemudian uh, tips and trick? Orang tua harus mempersiapkan anaknya jika misalnya sedang berjalan di akademi sehingga anaknya ini bisa lebih cepat menguasai ilmu bela dirinya, Julian. Kalau lebih menguasai ilmu bela diri sih itu sebenarnya orang tua kan biasanya orang tua itu mau instan ya. Dia mau cepat anaknya Jago, jadi iya ya, ya. betul. Uh -huh. Tapi ya uh, dari anaknya lagi kan anak-anak itu beda-beda ya. ya. Uh, ada yang memang anaknya cekap uh, cepat tanggap gitu mm -hmm. ada yang uh, maksudnya anaknya lambat gitu mm -hmm. tapi bukan berarti uh, anaknya itu tidak bisa berprestasi mm -hmm. ya jadi bagaimana kita caranya supaya anaknya ini bisa potensinya lebih uh, lebih keluar keluar itu, ya? gitu ya ya sudah pasti anaknya itu atau orang tuanya itu uh, tetap motivasi anaknya mm -hmm. Aa, supaya anaknya ini yang pertama harus rajin si latihan gitu harus anak, anak rajin jangan bolong-bolong iya, gitu ya betul, karena ya nggak bisa langsung mestinya orang tua kan anak sekarang banyak yang mau langsung anaknya pintar gitu mm -hmm. bisa bela diri atau langsung dapat medali emas gitu mm -hmm. padahal kan ada yang dibilang proses mm -hmm. ya mereka punya proses masing-masing dan beda-beda mereka punya proses nah tergantung lagi bagaimana kita daripada pelatih bisa uh, bawa mereka supaya apa yang mereka mau apa yang orang tua mau itu bisa tersalurkan maksudnya orang tua dapat dapat masih uh, uh, feedback daripada Bagaimana anaknya latihan di tempatnya kita okay. gitu. Sesuai dengan slogannya kami kan sehat dan berprestasi. Sehat dan berprestasi Betul. luar biasa sekali. Nah kalau mungkin buat para orang tua yang berandai-andai ingin memasukkan anaknya dalam akademi ilmu bela diri, mungkin ada resiko mungkin cedera fisik atau seperti apa? Memangnya seperti apa yang bisa terjadi di akademi, Rifki? Kalau resiko cedera ya paling ya keseleo. persendian ya, sini ankle. Tapi untuk e, cedera-cedera parah seperti apa namanya, misalkan biasa kalau kita jatuh yang paling rawan tuh tulang apa namanya tulang, tulang ekor. ekor. Tapi aman kok di sana fasilitasnya kan ada matras, mm -hmm. ketebalannya juga kita ada standar ya. Jadi sekiranya kalau ada resiko resiko cedera mungkin cuma keseleo apa segala. Ada macem. tidak kasus kalau anak-anak yang keseleo terus nggak mau ikut lagi sudah tahu lah gitu ikut <laughs> lagi itu seperti apa Riki? Ada sih beberapa, cuman bagaimana caranya kita tangguh e, tanggulangi itu. Pada saat memang pas ke selio, terus kita kasih motivasinya semangat ya memang begitu prosesnya ya hmm. Kamu masih baru apa segala macam tuh kakak-kakakmu yang lain juga pernah kok begitu Pernah juga ya, merasakan betul. hal yang sama Kalo ya Kalau dibilang ada ya ada <laughs> <laughs> Oke okay, terakhir mungkin Mbak Julian bisa mengajak buat para pemirsa yang ingin ikut mendaftarkan anak mereka di Eleven Kick Academy mereka harus kemana? Oke, yang pertama sudah pasti uh, silahkan ya datang ke tempat kami, klub mm -hmm. Eleven Kick Academy. Tempatnya ada di Mall People, uh, lantai 2, Kemudian uh, bagaimana uh, prosedur daripada pendaftarannya itu kita bisa langsung arahkan di sana. Yang penting kalian datang saja ya uh, di tempat klubnya kami di Mall People. Oke, okay. kalau sosial medianya Rifki bisa ditambahkan dan harapan kedepannya seperti apa? Untuk sosial media kita ada Instagram ya Eleven Cake Academy, terus ada Facebook juga, uh -huh. TikTok juga ada Eleven Cake Academy terus untuk harapan kami ya semoga ya untuk para orang tua bisa menghadirkan anak-anaknya bukan cuma mungkin di Eleven Kick tapi di beberapa tempat juga sekiranya anak-anak dapat sehat dan berprestasi seperti slogan kami ya untuk itu kita harapkan bagaimana anak-anak di Sulawesi Selatan itu bisa tetap berprestasi sehat dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk sehat dan prestasi pastinya hanya di Eleven Kiki. Oh, Oke, okay. biar anak-anak sehat dan juga berprestasi, Betul. sukses lalu Julian dan juga Rifki mengsukseskan anak-anak muda yang ada di Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan untuk bisa berprestasi di bidang ilmu bela dirinya masing-masing. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Studio Kompas TV dan saudara informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulso edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih selamat Selamat pagi! Selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!